jadi. Oke. Ini pernah di Sumasi oleh Bunda Sara. Saya 2 tahun menambang di Cirebon dulu. Dan saya kebetulan disuruh Dinas Koperasi Bina Perikanan pameran di Surabaya. Alhamdulillah ketemu sama dirjennya langsung. Setelah itu kita laporkan, dapat somasi Pak. Baca Inggris terus ya. Denjalnya sudah cukup manis. Apa tindakan lagi? Saya tenang aja Pak. Karena saya tak punya ya, alhamdulillah untuk masukkan ini darah kutipan. Sekarang merek ini saya punya sampai 2028. Ini merek itu penting. Dan ini saya juga ada merek juga. Kamera pun belum buang. Jangan lupa yang dari ini harus ini. Ini saya belajar. Ya dikit-dikit, tidak bisa banyak. Masukkan tentunya tertentu aja. Saya beli blender yang RPM-nya tinggi. Di berambang apa itu nanti ini sayang tidak ada santan. Santan. Terus kalau garamnya saya pakai garam PM Gadang. Ini aman untuk diabetes dan darah tinggi. Adanya di apotek Kimia Farma. Jadi Kimia Farma itu pelanggan saya itu banyak dari dia. Dia kadang-kadang jualkan lagi nggak apa-apa. Nanti Anda harus pakai biaya ongkos tinggi di silangnya kan nggak terasa. Kalau mau saya ngambil di UKM. Kering di dada. Gulanya pakai gula muda. Itu memang persyaratan. Dan mengerikan sisus dan mengerikan. Ternyata mungkin juga ya dari UKM ini. Jangan sampai ketinggalan. Nanya. Itu dulunya orang nggak iso apa-apa. Saya melihat bahwa yang saya ikuti itu pinter masak, otak-otaknya enak. Kan dia cuma pakai bawang putih berapa nih saja, terus pakai apa? Rempah-rempah. Rempah-rempahnya nggak seluruhnya, jadi cuma. Nggak ada itunya, jadi cuma duduk sama ini aja sama bawang putih itu nggak enak juga. Saya komplit dulu itu dipukul-pukul, dipukul-pukul bunyinya sekarang saya tidak, sekarang saya pakai hanya pisau aja, bukannya pakai pisau. Ini cuma 1 menit saya buka. Di Malaysia, saya telah keluarkan ya. Itu ada dari ada saya kasih. Terus habis itu 1 menit sudah jadi keluar. Nanti saya duri-durinya masukkan di bumbu langsung.
kayak melorot. Licin, selalu pakai plastik nih. Sampai kalau ini. Pakai tangan gak licin ya? Iya. Gak bisa langsung gitu ya. Oh, gak selot ya Pak, gak sampai selot banget. Enggak, ini kan ada anunya. Ada tulangnya tadi. Ada tulangnya. Oh, berhenti dulu. Pasti ini, ya Pak itu ya? Pasti. Ini dipotong. Sudah hafal Pak. Gerak. Berapa kali tadi? Tidak kita lah lo wangsen lah. Tidak bisa nyanyi. Oh iya. Nek gak lihat ini loh ya. Enggak, ini sudah jemek anunya. Masuk freezer kan? Lah iya Pak. Sekarang gini. Dat, lorot. Set, set. Apa Pak? Red gini. Nah, ya, tekan. Nah. Artinya ke sana. Enggak usah terus. Oh, enggak terus. Bunyi ya, Pak? Iya. Ini sampai ke sini. Ya, sudah sedikit aja, Pak. Bahannya luka. Bumbunya lah itu. Semuanya itu. Opor itu. Iya. Kalau sampai selesai. Sampai kering-kering apa, Pak? Enggak. Ini tadi ya jadinya ya. Suka setelah kayak. Jangan bilang lamongannya ya, harus potong tiga nih. Dari sana aja. Enggak biar bisa rata matangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibina oleh Koperasi Sidoarjo, Dinas Koperasi Sidoarjo. Dan saya punya tekad untuk, karena Sidoarjo itu adalah kota UMKM yang terbesar di Indonesia. Jadi
saya memberikan sedekah ilmu untuk para UKM yang baik, dan saya tidak akan bosan-bosan memberikannya karena dia pandai-pandai semua dan semangat-semangat semua. Jadi periode kedua ini adalah saya sangat gembira sekali karena dari daerah-daerah banyak yang datang dan berantikas tinggi sekali. Dan kebetulan saya punya usaha otak-otak dan bensurnya sudah 23 tahun berdiri. Kalau saya tidak mendistribusikan ilmu saya, dan mumpung saya masih ada juga, dan tanggapan dari Dinas Koperasi disebarkan ke UMKM Sidoarjo, saya terima kasih. Dan saya atas nama Surya di mulai 97 sampai sekarang juga berhenti, dan produk saya adalah olahan ikan, dan saya punya merek ini sampai 2028, 10 tahun. Saya kira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Yudhiyani dengan nama Otak Kapal Karam dari UKM Taman Tanggulangi. Saya mengikuti sedekah ilmu acara yang diadakan oleh Dinas Koperasi Sidoarjo dengan hati yang sangat gembira, karena di daerah-daerah ada pelaku UKM yang dengan baik hati membagikan ilmunya seperti ini. Kedepannya saya berharap akan ada lebih banyak dari pelaku UKM yang sudah senior, yang sudah lama menekuni bidang-bidang usaha mereka, yang akan berkenan berbaik hati untuk membagikan ilmu-ilmu mereka seperti acara hari ini. Acara hari ini benar-benar bermanfaat, benar-benar menambah ilmu. Meskipun saya juga bergerak di bidang usaha perikanan, tetapi ilmu yang saya dapat hari ini benar-benar. Terima kasih untuk Pak Surya dengan produknya Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih kepada Dinas Koperasi yang sudah memfasilitasi kami para pelaku UKM untuk mendapatkan tambahan.